seterusnya juara baru untuk kategori futsal Major Sound Sports 2.0. Dipersilakan kontingen So dah sampai dah dekat hotel yang saya nak duduk ni. Okay, so hari ni ride memang barai. Okay, barai sebab jalan pun teruk. And ride memang sajalah nak cari jalan yang orang panggil apa, tepi laut. So jalan ni memang teruk lah. And saya tak pernah ride untuk laluan tepi laut ni kan. So ni first time saya buat. So memang terasa barai sangat. Okay, so saya nak check in dulu. Apa-apa nanti kita update baliklah esok hari, sebab besok ada urusan yang perlu diselesaikan. Selepas tu mungkin saya akan pergi pusing-pusing Kuantan bersama Mrs lah. Okay, so kita jumpa video esok hari lah. Okay, so okay, ciao. Gerak dulu. Okay, assalamualaikum. Okay, selamat pagi. Okay, so hari ni hari ketiga setelah 3 hari 2 malam saya berada di Kuantan. Okay, so untuk di Kuantan ni saya sebenarnya ada ada event sikit dekat sini. So dekat sini kita saya main futsal bersama tim office saya. Ada kejohanan dekat sini. Alhamdulillah tim daripada Wakil Poli berjaya menjadi juara pada edisi kali ini. Alhamdulillah daripada pasukan yang kerdil, yang bukan pilihan, kan, akhirnya berjaya menjadi juara. And alhamdulillah. So saya memang hari kedua tu saya ingat kot macam tak ada harapan dah lah, kan, nak pergi ke final ataupun ke peringkat yang seterusnya. Memang ada plan lah untuk saya ride pusing Bandar Kuantan ni. Tapi nak jadi cerita tu layak sampai ke final, bahkan menjadi juara untuk edisi ni. So memanglah barai habis. Memang tak boleh nak, orang kata apa, nak berjalan sekitar Bandar Kuantan pun memang dah ketutukan masa, sebab habis tournament tu pun petang. Jadi memang tak dapat saya nak pusing-pusing atau buat video dekat sekitar Bandar Kuantan lah. So dekat sini saya ada sedikit sikit-sikit lah video semasa penyampaian pingat pingat emas futsal lelaki. So itulah panjang program saya berada dekat sini sebenarnya. Saya jangkakan memang tak layak lah cerita dia pada awal tu, tapi tak sangka lah rezeki Allah nak bagi, kan. So saya akhirnya berjaya bersama tim ke final, bahkan disiarkan dinobatkan sebagai juara edisi kali ni. Dan sayangnya kita gagal untuk rangkul penjaring terbanyak, kerana pemain daripada Polis ni ada seorang tu hanya dibezakan satu jaringan, dan anugerah keeper terbaik juga sepatutnya menjadi milik Polis, tidak dapat menjadi milik Polis sebab pada peringkat final tu keeper utama tu cedera. So memang terlepas lah peluang dia untuk dapat anugerah pemain keeper terbaik, sebab memang nama dia lah sepatutnya, tapi disebabkan pada final tu dia tak dapat beraksi, so digantikan kepada nama daripada negeri lain. Agak terkilan lah, kalau tidak
satu pencapaian dan rekod buat Poleh. Kerana kita dapat merangkul bukan sekadar menjadi juara futsal edisi kali ini, tapi kita juga berjaya merangkul pemain terbaik, penjaring terbanyak dan juga goalkeeper terbaik. Dua gelaran ni kita terlepas lah. So kita hanya dapat pemain terbaik. Itu saja. Dengan juara futsal untuk kejohanan kali ini. Okey. Apapun tahniah semua buat semua player-player yang beraksi semasa kejohanan futsal baru-baru ni. Okey. So sekarang saya dah on the way nak balik. Dah pukul 4, memang habis lewat. Jangkakan habis pukul 2. Delay sampai pukul 4. So sekarang saya nak ke petropam dulu untuk refill minyak sebelum kita teruskan perjalanan balik ke Poleh. So apa-apa kalau ada menarik sepanjang perjalanan, nanti saya sambung balik. Okey, kita sambung nanti-nanti. Alright. Bawah dan atas. Okey. Goal. Kamu satu. Game boleh. Oh. Jadi geng, kau tijam Poleh. Kau tijam Poleh dah sampai. Dah sampai. Dia ni. Oh, ni game pingat. Oh, game pingat-pingat ni. Ni game pingat-pingat semua ni. Ha, ni pingat mas ni. Ha, ni pingat mas. Ha, macam buat okey. Ketua kontijen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey, jom. Jom bang. Ni geng-geng motor Harley daripada Bike Week event dekat dekat mana? Dia lupa.
by week dekat Blok Siam lah tapi kan. Ha, mereka bawa balik lah ni. Ha, so jadi mereka lepak sahab sembang-sembang. Okay, so saya nak terus perjalanan. Okay, keluar daripada Termeloh. Ha, nak teruskan perjalanan. Okay. Oh, cantik lah jambatan ni. No. Ni laluan motor ni rasanya. Oh. Belah tepi kiri ni kalau tak silap laluan motor. Ha, betul lah. Tapi dah motor ni pun tak lalu kot ni. Macam mana cerita ni. Tak apalah. Marai isteri. Ha, saya mengantuk sangatlah naik airway. Ha, plan awal adalah saya nak lalu balik melalui jalan bawah, bukan highway. Tapi disebabkan program tadi ni yang memang dah mula lambat. Ha, jadi habis pun lambat. Habis pun dah pukul 4. So memang tak dapatlah saya nak lalu jalan bawah. Okay. Ha, saja nak pilih luar daripada highway. Tapi disebabkan memandangkan dah terlewat. So saya pilih highway lah. Sebab kalau lalu jalan bawah pun dah macam tak best dah. Waktu petang-petang macam ni lah. So okey lah, saya nak sambung perjalanan. Nanti kita sambung kat Genting Sepah. Alright. 28 kilo, eh, Genting Sepah. Refill minyak dekat Gunung Semanggoi. Okey, tadi saya bermalam dekat Batu Gajah. So tak sempat nak buat video sebab memory card full. So kena delete setengah video. Memang tak sempat buat record dekat sana lah. Dekat sini saja baru sempat buat rekod. Tu pun sebab kita dah berhenti. Kemudian delete beberapa video yang ada dalam ni yang kita tak delete lagi. So dapatlah. Tu pun tak banyak space yang ada. Alright. Memang nak kena tukar pakai memory card yang lebih besar lah. Okay, so dia jadi 4 hari 3 malam punya ride. Daripada 3 hari 2 malam kepada 4 hari 3 malam. Disebabkan batu-batu yang tak dapat dielokkan, terpaksa bermalam di Batu Gajah. Okey, hari pun dah petang. Sebab tadi dekat Batu Gajah pun dia dah keluar lewat dah. Saya keluar tadi pukul 3, pukul 4 macam tu lah. Daripada Batu Gajah. Dah mengalah ke Penang dan terus balik ke Perlis. Okey. Kalau sempat lagi record, insyaAllah saya on balik. Kalau tak sempat, saya end dekat sini sajalah video saya. So 1500 km, alhamdulillah berjaya dan mengharungi 1500 km daripada Perlis menuju ke Kelantan, kemudian Terengganu. Daripada Kuala Terengganu saya ambil jalan laluan tepi laut terus menuju ke Kuantan. Semua saya lalui perjalanan di tepi laut sahaja. Okey. Dah selesai makan. Jadi sekarang masa nak balik. Okey. Kena cakotiau dulu dekat Jitra. Okey, dah lama tak makan kat Jitra ni, cakotiau. Banyak tergendala lah saya punya perancangan saya semasa dekat Kuantan tu. Sebab dah satu hari, pada hari kedua tu, hari Sabtu tu, memang satu hari penuh jadual dekat gelanggang pusat tu sahaja. Jadi pada hari yang ketiga tu mereka buat penyampaian hadiah. Jadi penyampaian hadiah tu pula pun delay masa.
seperti daripada masa yang dijanjikan tu pukul 12 kepada pukul 2 kalau tak silap saya. Selepas tu selesai pukul 4 petang, memang agak lewat lah selesai. Memang saya tak dapat nak ronda ataupun balik balik melalui jalan biasa je. Memang tak dapat lah, sebab saya plan nak balik jalan biasa je, tapi tak dapat. So kita balik, saya balik pukul 4 tu. Kemudian sampai dekat Sungai Buloh. Okay, faktor-faktor yang tidak dijangka. Okay, masalah kesihatan. So saya buat keputusan untuk stay satu malam pula dekat Perak Batu Gajah. Tadi saya nak shot video, tak dapat sebab memory card pula penuh, kena delete pula memory card tu. Kan memang tak dapat shot lah dekat dekat Batu Gajah tu. Itu yang saya kata agak mengecewakan jugalah. Ada beberapa yang yang saya boleh shot, saya tak dapat shot. Okey, hanyalah yang saya dapat banyak shot, nak kata banyak pun tak lah, hanya yang saya dapat shot tu masa saya dekat Terengganu je lah, masa saya dalam perjalanan pi itu. Itu saja yang saya boleh orang kata apa, ada beberapa konten lah, yang lain tu tak ada konten sangat. Okay, so video saya end dekat sini je lah. Okay, selalu saya end dekat Arau, so saya rasa saya end dekat sini lah, sebab hari pun dah semakin lewat. Okay, jadi saya pilih end dekat sini sahaja. Okay, seperti biasa, terima kasih lah kepada yang sudi menonton dan selalu support saya. Okay, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Okay, kepada yang ride motor tu hati-hati. Okay, and banyak sangat lah kemalangan motosikal ni sekarang ni, so hati-hatilah. Alright, sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.